Ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam Pilpres 2024 ini, yaitu di manakah posisi Rizik Sihab dan kawan-kawannya seperti kelompok 212, HTI dan FPI? Kenapa mereka kok diam? Ini hal yang nggak biasa mengingat mereka di Pilpres 2014 dan 2019 adalah kelompok yang paling ribut dalam mendukung seseorang saat pemilu. Apalagi DNA mereka adalah DNA yang menumpangi politik lewat agama. Apalagi Rizik Sihab dikenal sebagai pimpinan FPI yang punya tujuan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kembali ke Piagam Jakarta. di mana di Piagam itu akhirnya diubah karena ada kata-kata di dalamnya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta buat Rizik Sihab dan kawan-kawannya adalah salah satu jembatan untuk penegakan syariat agama secara nasional. Jadi ketika pesta demokrasi di tahun 2024 semakin dekat dan Rizik 212, HTI, dan FPI diam saja. Ini jadi malah menarik perhatian saya karena di luar kebiasaan. Seharusnya ya, kalau kalau mereka ada di barisannya Anis Baswedan ketika survei terhadap Anis itu turun mereka pasti turun ke jalan untuk menaikkan hasil surveinya Anis tapi ini kan sama sekali enggak mereka enggak keluar ke jalan bahkan tidak keluar satu statement apapun yang membantu untuk naiknya survei Anis jadi mereka sudah pasti enggak ada tuh di barisan Anis Baswedan lalu di mana mereka ini pertanyaan terbesarnya: ada satu perubahan gerakan jihad dari kelompok garis keras di dunia internasional yang dikenal dengan gerakan "from bullet to ballot" atau dari peluru ke kotak suara. Gerakan meninggalkan strategi kekerasan dengan strategi yang lebih cerdik dan tidak kelihatan, dengan menunggangi demokrasi ini menjadi gerakan baru dalam menguasai negara. Terutama negara yang menganut sistem demokrasi di dalam pemerintahannya, gerakan-gerakan radikal ini bertransformasi dari gerakan demo di jalan-jalan menjadi gerakan menguasai kotak suara untuk memenangkan kekuasaan. Mereka itu ada yang bikin partai sendiri, ada juga yang menunggangi partai besar yang dikondisikan sebagai inang untuk memenangkan pertarungan. Dalam bahasa sederhana, gerakan bullet to ballot itu bisa berarti menunggangi demokrasi untuk mematikan demokrasi. Memang, demokrasi buat kelompok garis keras itu harus dimatikan karena mereka menganut konsep khilafah dalam bernegara. Tetapi karena selama ini mereka itu selalu kalah, akhirnya mereka mengubah strategi dengan menunggangi demokrasi. Jadi balik lagi, kalau bukan di Anis Baswedan, lalu di manakah Rizik Sihab dan kawan-kawannya berada Gerangan? Ada satu analisa menarik yang berhubungan dengan menguak keberadaan kelompok garis keras dalam pemilu 2024 ini. Pada awalnya kelompok ini pindah dari Prabowo Subianto yang sudah mereka kawal selama dua kali pilpres ke Anis Baswedan karena mereka menganggap Prabowo berkhianat sebab gabung di pemerintahan Joko Widodo. Dan perpindahan kelompok ini tentu disambut oleh Anies dengan tangan terbuka karena dia memang butuh suara. Tetapi lama-kelamaan ada kesadaran baru dari kelompok mereka bahwa Anies Baswedan itu tidak punya peluang untuk menang. Bahkan lebih ekstrim lagi tidak punya peluang untuk nyapres di 2024 karena koalisi yang mengusung Anies sekarang adalah koalisi yang rapuh, dan pelan-pelan kelompok garis keras ini kembali merapat ke Prabowo Subianto yang selama ini mereka kenal dan sering bekerja sama demi satu kepentingan untuk memenangkan pemilu di Indonesia. Tetapi Prabowo Subianto juga sedang mengubah strategi supaya bisa menang pilpres. Prabowo tahu bahwa... Tiga kali pilpres dengan memanfaatkan suara kelompok agama garis keras itu ternyata tidak membuatnya menang. Karena itu, tim sukses Prabowo menerapkan dua strategi: pertama, tetap memelihara hubungan dengan kelompok garis keras itu supaya suara terbesar mereka tidak berubah atau pindah; kedua, menambah suara dengan merekrut pendukung Jokowi supaya pindah dengan strategi merangkul supaya terpecah. Hanya saja Prabowo juga sudah mempelajari bahwa pendukung Jokowi dan pendukungnya di 2019 lalu itu seperti air dan minyak, susah banget disatukan. Dan akhirnya pendukung Prabowo yang lama disuruh tiarap dulu sampai Prabowo berhasil memecah barisan pendukung Jokowi dan menarik mereka ke barisan Prabowo. Barulah kedua air dan minyak itu rencananya akan kembali disatukan. Ini ya, strategi yang mirip banget dengan strategi Prabowo dulu di 2019 yang pernah viral ketika dia mengatakan loot a burning house atau rampoklah rumah yang sedang kebakaran. Saya coba jabarkan strategi ini sedikit ya. Tim Prabowo membakar rumah pendukung Jokowi dengan membangun strategi pecah belah seperti memisahkan Jokowi dengan Partai membangun propaganda hubungan Jokowi dan Bu Mega pecah, membangun propaganda kalau PDI Perjuangan partainya Jokowi itu sebagai partai arogan dan memecah belah pendukung Jokowi yang militan. Itu strategi membakar rumah lawan. Dan ketika rumah lawan sudah terbakar, baru rampoklah mereka dengan merekrut pendukung-pendukung itu masuk ke barisan. Itu penjabaran sederhana dari strategi loot a burning house. Ketika 25% saja pendukung Jokowi di 2019 dulu itu gabung ke Prabowo ditambah pendukungnya Prabowo yang garis keras yang masih tetap setia menunggu di barisan dengan logistik yang sangat besar dan kuat. Maka menurut hitungan Prabowo, dia punya potensi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Ini strategi besarnya dan sekarang sedang dijalankan. Dan kita melihat hasilnya sekarang. Dimanapun Pak Prabowo berada, terjadi perpecahan di mana mana di kubu lawannya. Baik yang di kalangan elit sampai kalangan pendukung di arus bawah. Tapi yang Prabowo tidak hitung adalah air dan minyak itu tidak mungkin bisa bersatu. Mereka selalu terpisah sesuai dengan takdirnya. Pendukung Jokowi yang moderat, anti-radikal, tidak akan mungkin berada dalam satu barisan dengan pendukung Prabowo dulu yang intoleran dan cenderung radikal. Kalaupun sekarang terlihat banyak pendukung Jokowi yang pindah ke Prabowo, itu tuh hanya sementara aja. Nanti kalau Rizik, 212, HTI, dan FPI akhirnya muncul juga. Maka secara otomatis pendukung Jokowi yang sementara ini pindah ke Prabowo karena terbuai dengan narasi persatuan akan lari dan kembali ke barisan lamanya yang sekarang sebagian besar kumpulnya di Ganjar. Dan sebenarnya sudah terbaca sejak lama pendukung Prabowo yang garis keras sebenarnya itu tidak pindah ke Anies mereka hanya tiarap dulu sementara. Dulu ingat nggak pernah novel Mbak Mukmin, salah satu tokoh 212, itu deklarasi dukung Prabowo. Anehnya nggak berapa lama kemudian dia meralat ucapannya. Juga rencana gabungnya Mbah Amin Rais ke Prabowo kalau Anies tidak jadi mencalonkan itu sudah menjadi sinyal kuat kemana mereka. Ditambah ada pecahan PKS, yaitu Partai Gelora, akhirnya merapat ke Prabowo. Kita sudah mengerti bahwa Prabowo masih menjaga basis terbesar suaranya, yaitu para kelompok garis keras. Seperti saya sendiri, wong tujuan saya dulu membela Jokowi untuk melawan kelompok garis keras yang menggunakan agama sebagai kendaraan politiknya kok. Kan nggak mungkin saya sekarang harus sebarisan dengan mereka. Saya yakin banyak yang seperti itu juga, karena konsep persatuan itu hanya ada di pemikiran orang-orang moderat, bukan orang-orang yang intoleran. Buat yang intoleran, konsep persatuan itu hanya topeng saja, mereka bisa bergerak bebas. Nanti, kalau mereka sudah berkuasa, yang namanya persatuan buat mereka adalah lu ikut gua atau lu jadi musuh gua. Mereka akan menggunakan kekuasaan untuk memperlebar sayapnya dan masuk secara halus ke elemen penting pemerintahan, dengan tujuan besar dan jangka panjang, yaitu penegakan syariat Islam di Indonesia, atau lebih kita kenal dengan konsep menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Sekian, mari kita seruput kopinya.